Bikin merinding, inilah nasihat Kurniawan Dwi Yulianto untuk Timnas Indonesia. Namun sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dulu agar channel ini makin berkembang. Kalau sudah, mari simak video berikut ini. Timnas Indonesia akan melawan Thailand pada leg pertama final Piala AFF 2020 di Stadion Nasional Singapura, Rabu 29 Desember 2021. Mantan striker skuad Garuda Kurniawan Dwi Yulianto mengingatkan juniornya untuk tidak melakukan pelanggaran tidak perlu di dekat kotak penalti. Thailand asuhan Alexander Polking merupakan musuh yang kuat. Salah satu buktinya mereka menjadi juara grup A dan mengalahkan sang juara bertahan Vietnam di semifinal. Selain itu, skuad Gajah Perang julukan Timnas Thailand sangat apik dalam pertahanan. Mereka baru merasakan sekali kebobolan, yakni oleh Filipina di babak penyisihan grup A. Hal itu diamini oleh Kurniawan, mereka adalah lawan yang berbahaya dengan kematangannya sebagai tim. Mereka pun juga diprediksi akan mendominasi untuk menguasai bola, mengingat mereka sangat tenang dalam hal itu, dilengkapi dengan akurasi passing yang cukup apik. Sebab dari itu, Kurniawan berharap agar skuad Garuda bisa kompak dalam menjaga pertahanan. Tak sampai di situ, mereka harus melancarkan serangan balik yang tertata rapi, transisi bertahan atau menyerang yang apik. Kompak defend, counter attack, disiplin, fokus, dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu, kata Kurniawan kepada MNC Portal Indonesia, Rabu 29 Desember 2021. Jika mendapat pelanggaran di area dekat kotak penalti, set piece mereka bisa sangat berbahaya, lanjut Kurniawan. Tanggapan itu memang benar adanya, Thailand memang memiliki tingkat keakurasian yang cukup baik jika mendapat kesempatan yang seperti itu. Apalagi Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan kerap kali melakukan hal serupa dan terbukti mereka beberapa kali kebobolan lewat skema bola mati. Seperti saat menghadapi semifinal leg kedua kontra Singapura, bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya.